kita dapat beratnya misalnya berapa sih, 15 kilo ya? 10. Tetangga kita nih namanya kagak ada nih, belum dapat juga. Misalnya pas 10 kilo kita bagi 5 kilo, masa kagak mau sih? Mau dong. Nih kita tahu dia belum dapat nih sama sekali nih. Tambahin lagi ya Pak. Jadi 15 kilo. Mau dong ya kan, mau kan? Masa kasihan sih kalau mati kelaparan tetangganya ya kan, kita dosa. Itu kan. Kita ambil bagian kita 5 kilo sama yang lain. Kita bagi deh 5 kilo, tangga mau kan? Mau lihat tuh ya. Kan 10 kilo nih. Apa apanya dibagi dikit, minyak kayak 5 biji. Minyak boleh, mau kan? Betul ya? Dosa lo kalau enggak bohong, kalau bohong. Benar ya, lagi bulan puasa lo. Mau ya? Tuh Pak. Lanjut. Buat warga sini ya, kalau ada kurang-kurang mohon maafin, tapi bermanfaat ya dari presiden ya, salam dari presiden buat warga RW 03 Kelurahan Tugu Selatan. Mangga, diterima. Puasa belum itu udah berat kayak gitu. Karena dibagi ya kayak gitu ya. Iya. Kalau nggak kita ntar mana tuh? Itu maksud gua. Oh, apa nih? Dasar ya, ini salam dari Bapak Presiden ya untuk warga RW 03 Kelurahan Tugu Selatan, semoga bermanfaat ya. Kalau misalnya ada tetangganya yang belum dapat sama sekali, tolong dibagi juga biar dia juga merasakan manfaatnya ya. Ini berasa ya, jalan ke sana. Ada lagi Pak RT? Ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Ada, mana? Simbolis, simbolis. Langsung ini. Ini bantuan dari Pak Presiden. Pak sama orang presidennya. Joko Widodo. Kalau menteri. Oke. Pak, ini untuk distribusi sembako di wilayah ini bagaimana sih Pak? Ya, ini kan pemukiman padat ya. Dan memang perlu bantuan, tentunya kita berharap tadi dengan teman dari Pak Lurah, ada Pak Irjen, ada Pak Irjen, Pak RW, Pak RT, kita harapkan diatur dengan baik lah. Ya, saya tadi sampaikan ke teman-teman di sini, kalau misalnya ada keluarga yang sudah dapat bantuan berkali-kali, ya, tolong juga bisa dibagi ke keluarga lain yang belum mendapat bantuan sama sekali. Ini bagian dari kegotong royongan kita, ya, bagian dari solidaritas kita. Ya, teman-teman juga saya kira bisa lah diselesaikan di tataran bawah itu, tidak perlu ribut, tidak perlu kisruh ya. Saya kira RT RW yang paling paham situasi di lapangannya, nanti teman-teman atur yang belum dapat ya dibagi sedikit, walaupun namanya tidak ada data. Ini kan bagian dari sama-sama kita merasakan kesulitan, dan tentunya karena keterbatasan pemerintah ya tentunya tidak bisa memuaskan 100% harapan dari seluruh rakyatnya, tapi kita berusaha keras untuk bisa apa namanya membantu masyarakat. Jumlah paket yang diturunkan di daerah ini berapa ya Pak RW ya? 1087. 1087 di RW 03. Ini RW-nya cukup padat. Selanjutnya mekanisme pendistribusian. Ya, ini juga distribusi langsung. Oke. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak Menteri. Ibu.